mendatangi tubuh Jogja untuk membuatnya di Minecraft Hardcore. Gak, aku gak bercanda. Tapi sebelum kita build, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Oh no, aku lupa. Ini adalah perampungan villager yang aku buat di video sebelumnya. Jadi, halo, oh no. Tunggu sebentar. Oh, let's go. Nikmatilah kehidupan yang baru di atas sana. Dikarenakan aku kan membuatnya sesuai ukuran di dunia tanya, jadi aku membutuhkan lahan yang luas. Aku pikir di sini cocok. Akan tetapi, bukan arena jika tidak ada sesuatu yang kalian ambil setelah menonton video ini. Untuk itu, aku akan membawa kalian ke tahun 1775. Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I yang membuat Tugu Jogja. Tapi akan sangat berbeda dilihat dari bentuk fisik yang sekarang. Kenapa? Jadi ini dia penjelasannya. 10 Juni 1867. Pada masa Kesultanan Sri Sultan Hamengkubuwono VI, terdapat gempa dahsyat yang mampu merobohkan Gedung Agung, Benteng Frederberg, 300 rumah warga, dan Tugu Golong Gilik itu sendiri. Dan akhirnya, pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VII, setelah 22 tahun terbengkalai begitu saja, Tugu Golong Gilik ini kembali dibangun oleh Hindia Belanda yang hanya 15 meter tingginya. Dan diberi nama The Witpal, atau biasa disebut Tugu Pal Putih. Dan tentunya aku akan membuat Tugu yang sekarang, yaitu Tugu Pal Putih. Dan mari kita kembali ke sini. Dikarenakan kita akan membuatnya di sini dan tidak sedikit grass yang tidak datar, jadi ini akan lumayan menghabiskan waktu. Tapi harusnya sih kita build di air supaya tidak harus seperti ini. Tapi tidak baik berhenti di tengah jalan. Tidak ada cara lain. Ini akan menyakitkan. Dan setelah 1 jam, aku selesai mendatarkannya. Dan saatnya kita membuat layout. Dan akan berbentuk lingkaran di sini. Dan aku akan ambil barang. Dikarenakan sifat dasar lingkaran itu adalah mempunyai titik pusat di tengah-tengah, jadi jika terjadi kesalahan, walaupun yang satu saja salah menaruh blok pun, itu akan berakibat sangat fatal. Oke, pertama di sini, 1, 2. Oh tidak, sudah mau malam. Oke, jadi panjang ini adalah 78, dan aku akan mencoba membuat pula lingkaran, dimulai dari sini. Sebentar, ini kok malah bukan seperti lingkaran jadinya. Bentar. Ah, sepertinya aku membuat kesalahan di daerah sini. Jadi akan kubuat ulang. Dengan begitu, ini kelihatan lebih baik. Dan karena ini lingkaran, jadi akan kubuat sama ketiga sisinya juga. Aku nabrak grass. Jadi hal kecil seperti inilah yang kadang membutuhkan waktu yang lama. Dan ketemu lagi, ini tidak pas. Harusnya sisi A dan B saling bertemu. Ini malah kayak jodoh kalian gak ketemu-ketemu. Dan kalau dilihat dari alur lingkarannya tidak ada yang salah. Jadi masalahnya adalah baris di sini kurang panjang. Apakah kalian mengerti kenapa aku lebih milih tidur ketika malam tiba? Dan mari kita memperbaiki ini. Bam, bam, bam. Dan selanjutnya seharusnya akan mudah. Kita akan salin semua bagian dengan bentuk lingkaran yang sama dengan yang tidak aku buat. Oke. Mohon maafkan saya, Grace. Dan selanjutnya, aku akan tumbuk 2 baris stone di atas secara keseluruhan. Dan setelah 2 jam, apa yang telah kulakukan? Selanjutnya, kita akan membuat pagar. Dan kalau dilihat dari sini sih, pagarnya berwarna hijau dan ada perisi kuning di atasnya. Dan untuk mendapatkannya, aku harus pergi ke biom gurun, lalu kita cari sandy rebel dan kaktus, lalu kita bakar kaktusnya, lalu kita mendapatkan green dye, dan kemudian kita crafting, dan jadilah 1 concrete. Seribut itu main-main craft boy. Syukurlah. Dan setelah beberapa jam, dan inilah hasilnya. Tentunya dengan farm ini yang mampu menghasilkan 14.200 concrete block per jamnya. Dikarenakan aku mempunyai kekuatan editing, dalam sekejap
Dan pada bagian ini ada 3 platform. Kita akan mulai dari bawah terlebih dahulu, kemudian tengah, lalu atas termasuk bagian pucuknya. Dan sekarang mari kita mulai dari platform bagian bawah. Aku bersemangat tapi aku kelelahan. Agaknya agar lebih baik aku akan coba build kerangka lewatnya saja. Ya, itu akan lebih gampang. Iya. Iya, aku harap. Ternyata sama aja. 7 jam pun bagian atasnya. Belum. Ya, rasanya lebih gampang sih kalau gitu. Kita tinggal nyusun aja. Guys. No. Baiklah, aku akan ambil shulker box dan memindahkannya ke arah build di sana. Kayaknya lebih menghemat waktu dan tidak ribet. Dan aku akan taruh di bagian sini. Jadi beginilah nyatanya, seharian menghabiskan waktu di Minecraft. Dan setelah 1 jam, platform bawah pun sudah jadi. Oh, kita kedatangan tamu sepertinya. Sebagai veteran Minecraft harusnya kena. Veteran. Oke, mari kita lanjut build lagi. Kita akan taruh konkrit di bagian sini. Oke, dan bagian bawah sudah jadi. Dan sebelum kita lanjut ke bagian tengah sini, akan lebih baik kalau aku bawa kalian ke tahun 1889. Tahun ini adalah tahun pertama di mana Tugu Pal Putih dibangun. Dan ada 4 bagian Tugu Pal Putih yang memiliki masing-masing artis tersingat. Pertama, panel barat yang menyebutkan nama pembuatan Tugu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Sisi timur menyambut baik pindah Ngarso dalam Sultan. Lalu sisi utara menyiratkan pembuatan Tugu Inisiatif Patih dan Nureja ke-5. Terakhir, sisi selatan berarti kesejahteraan bilik pimpinan negara. Dan mari kita kembali ke sini. Dan masalahnya, ini arahnya di mana? Cara pertama. Oke, jadi ini adalah gambaran kompas di dunia nyata yang berfungsi dapat menentukan di mana kemananya arah mata angin. Dan ini adalah kompas di Minecraft yang hanya mampu membaca titik spawn di mana kita pertama kali ditempatkan di dalam gamenya. Ya, yang pasti ini tidak dapat membaca arah barat, timur, selatan, dan utara. Dan cara kedua, mari kita memakai logika. Sebagai informasi, matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di sebelah barat. Dalam hal ini, matahari terbit untuk menggantikan malam ke siang dan sebaliknya. Coba kalau sudah memakai logika. Oke, karena senja itu barat dan bulan itu timur, percayalah. Cintaku dan cintamu akan awet sampai kita bertemu. Ini adalah bulan kedua yang banyak menghabiskan waktuku selain Candi Sewu kemarin. Game ini membuatku ingin menangis. Yes, sisi tengah pun sudah jadi. Dan setelah itu kita akan membuat prasastinya. Sepertinya ini terlihat terlalu besar untuk skala segini. Bagaimana kalau... Ya, ini kelihatan lebih baik daripada tadi. Oke, ini bentuk terbaik yang mampu aku buat di skala ini, guys. Ya, tidak buruk juga sepertinya. Ini adalah sisi selatan, dan ini adalah sisi utara. Dikarenakan tidak ada hal lain yang kita lakukan, jadi mari kita lanjut nge-build. Dan kalau kalian lihat secara detail, di bagian sini ada sedikit variasi. Oke, aku akan buat dasarnya dulu. Gila, ini benar-benar keren banget. Dan kalian tahu yang harus kalian lakukan? Ya. Oke, dan hampir selesai. Dan terakhir, kita akan build pucuknya di bagian sini. Ya, agak buruk. Aku akan buat sama keempat sisinya. Karena di bagian sini juga ada sedikit detail. Jadi, aku akan membuatnya. Bagaimana kalau gini dan ditambah di sini? Oke. Yep. 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 Oh, oke. Okay. Akan aku buat 3 di sekitar pilar. Setelah aku lihat lebih detail, ternyata masih ada ukiran di sekitar sini. Jadi
ini udah jadi. Gila, ini keren banget. Oke, bersiap-siap dengan pojoknya. Ini akan menjadi potongan terbaik. Kok kayak Monas ya? Oke, bagaimana kalau... Ya, ini baru Tugu Jogja namanya. Jadi, ini adalah hasil build 60 jam aku bermain Minecraft. Selain build, aku juga masukkan beberapa perjalanan sejarah supaya kita bisa sama-sama belajar memahami keindahan Nusantara ini. Dan jangan lupa membeli merchandise kaos series ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.